Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas updatean terbaru dari aplikasi Delta Ultra WhatsApp versi 5.2.1. Di sini saya sudah menggunakan aplikasi versi terbaru dari aplikasi Delta Ultra WhatsApp versi 5.2.1. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara merubah tab navigasi yang ada di bawah jika teman-teman merasa bosan. Di aplikasi Delta Ultra WhatsApp banyak pilihan untuk tampilan tab navigasi. Untuk merubahnya, pertama-tama teman-teman masuk ke menu pengaturan. Klik saja icon yang ada di pojok kanan atas, lalu masuk ke pengaturan. Teman-teman scroll ke bawah, di sini ada opsi layar beranda. Klik saja, lalu desain UI awal. Nah, di sini aplikasi Delta Ultra WhatsApp menyediakan banyak sekali pilihan untuk tampilan tab navigasi yang ada di depan. Di sini saya akan contohkan, saya pilih salah satu yang ini saja. Lalu kita cek dan tampilan sudah berubah sesuai pilihan kita. Silakan teman-teman pilih, sesuaikan yang teman-teman suka. Jika teman-teman merasa bosan untuk tampilan tab navigasi yang ada di depan ini, jika teman-teman masih mengalami masalah di updatean terbaru dari aplikasi Delta Ultra WhatsApp versi 5.2.1, tulis saja di kolom komentar. Dan saya ingatkan, updatean ini hanya untuk teman-teman yang tidak terdampak masalah kemarin. Jika teman-teman terdampak masalah kemarin, otomatis teman-teman tetap tidak bisa login di aplikasi Delta Ultra WhatsApp. Untuk permasalahan kemarin belum ada info dari beberapa developer. Akan tetapi, untuk teman-teman yang tidak terdampak, developer menyediakan updatean dikarenakan munculnya notifikasi kadaluarsa atau timbulnya masalah di versi sebelumnya. Mungkin itu saja pembahasan video kali ini. Saya Sunanto Wijaya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.